Jadi perlawanan yang cukup penting untuk pasukan Terengganu terutamanya yang kini masih lama untuk pasukan tuan rumah Stanley. Ya, saya melihat daripada kesebelasan yang diturunkan oleh Datuk K. Raja Gopal, kesebelasan di mana mungkin pemain yang telah melakukan terbaik dalam latihan, apa yang diturunkan beliau di bahagian hadapan. Yang membuat pertukaran yang terbesar adalah di bahagian pertahanan di mana beliau bolos 6 gol dalam 2 perlawanan, 3-2 kekalahan, gol turut-turut. Letakkan mereka pada liga-liga mana-mana dunia akan bermula pada tepat masanya. Dari itu dia sepak mula perlawanan Piala Malaysia 2019. Dan pada ketika ini Terengganu, Ashari Samsudin ke dalam kotak penalti. Masih lagi Ashari ke arah Shanja Sharmada. 1-0 pasukan Terengganu. Gerakan yang begitu menarik dan larian yang cantik dari Ashari Samsudin wajar diberi pujian. Tetapi penyudah tersebut dari Shanjar Shakmadov berkelas dunia. Buat interception, masih lagi litak di sini. Cece Kipre meminta bola. Ini dia Cece Kipre. Cukup mudah. 2-0 untuk pasukan pelawat. Sempat dikawal oleh Nick Syarul, tampilan Kozubaev. Koyu Marjoni membuka ruang, percubaan dari luar kotak penalti dari Nick Nolan. Jeffrey. Masih lagi Jeffrey Litak mencari Shanja Shakmadov di luar kotak penalti. Shanja diselamatkan oleh Zarif Irfanes. Ini adalah 45 minit terakhir untuk musim 2019. Peluang sini, ruang untuk Mahali Jasuli. Terkena kaki Wan Azrai. Masih lagi Shanjar. Ini dia Ashari di dalam kotak penalti. Perlu berhati-hati. Shanjar Shakmadov. Baik pada ketika ini. Litak terus melakukan larian. Kini Cece Kipre. Ashari kosong di dalam kotak penalti. Masih lagi Kipre. Terus diselamatkan oleh Zarif. Membuka ruang. Malik Maref terus berlari berdepan dengan Syarung Kalam. Terjatuh di sana Malik Maref. Ruang untuk Shanjar. Cece Kipre. Terjahan penting dari Nicholas Wirat. Kini ada ruang. Litak. Dan itu dia pengadil perlawanan membunyikan whistle untuk menamatkan aksi Piala Malaysia. Perlawanan terakhir kumpulan A di antara pasukan PKNS dan juga pasukan Terengganu. Pasukan Terengganu dengan